Ni barang-barang antara contoh barang dekor raya, Mas. Ya. Yeah. Hari raya kita keluarkan. Jadi bergambar, gantung lagi. Apa yang ada semua kita gantung, Mas. Jangan-jangan, itu tak kena. Kita nanti kita bawakan yang pakai untuk buat dekor. Tapi itulah, biasanya kalau kita nak berhari raya ni, sebelum sampai kedatangan hari raya tu, kita dah siap dah kemas rumah, langsir, tukar baru, cat tukar baru, sofa, alihkan tukar baru. Kadang-kadang sampai kat dapur, semua siap lah. Ada lagi? Ini pun boleh juga antara prop-prop yang kita gantungkan untuk betul kita buat dekor hari raya. Tapi itulah, kalau kita je berdua nak bercakap pasal dekor hari raya, macam tak kena, Mas. Tak kena, Afni. Sebab kalau ikutkan kita ni, kita dekor, dekor kena tak macam ni je. Kan? Orang tak ada seni. Jadi kita nak bawa orang yang ada seni, baru dekor rumah tu nampak cantik lah. Yalah. Sambil-sambil nak ajar, apa ni, ajar kita sikit mungkin ada antara tips-tips ataupun benda-benda kita boleh dekor sendiri dekat rumah tu. Jadi ada dalam talian juga bersama dengan kita pagi ni, sambil menongkat dagu. Kita ada Din Daud ni, pereka dalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tak tongkat dagu dah. Itu tu, Muaz tu, dia punya ketupat dengan baju dia dah match dah. Pandai dia dekor. Dia memang blend in. Teknik menyamar tu. Okey, jadi Din Daud, terima kasih bersama dengan kita. Tolonglah bantu macam Hefni contohnya. Saya-saya yang tak ada idea ni, kita nak dekor rumah secara ringkas di hari raya ni. Dia sebenarnya sempena PKP ni, raya ni, kita kena buat apa yang ada kat rumah je, sebab nak shopping pun ramai orang tu kan. So macam even macam kalau kita nak kalau dulu-dulu kalau kita nak beraya, itulah kita nak beli bunga lah, itu jam lah kita nak beli barang-barang decoration tu kan. Betul. Jadi kali ni saya rasa macam terpanggil lah sikit lah, saya nak kongsi lah apa yang kita boleh buat daripada rumah, daripada apa yang kita ada. So macam kita raya tetap raya, kena meriah, kena dekor sikit-sikit. So antara benda-benda yang kita boleh buat sambil-sambil duduk rumah, tunggu raya, tak boleh beraya rumah, tak boleh balik kampung ni adalah kita kenalah kita kena recycle sikitlah barang-barang lama. Contohnya hari ni saya ada tudung mak saya. Okey. Tak so, marah ke nanti dia ambil tu? Ke dia tak tahu? Tudung baru dia buat online. Okey. Okey. So, contoh macam ni lah, kalau rumah kita tu macam, sebab kita tak boleh pergi mana-mana, tak boleh beraya ke orang lain kan. Betul. So kita nak duduk rumah, nak ambil gambar, masuk Instagram, nak masuk TikTok, nak lawa-lawa sikit, tapi kita nak beza daripada hari-hari biasa contohnya. Betul. Jadi ni contohnya saya ada ni lah, macam tudung lah. Dia paling senang, tak payah mesin jahit, tak payah apa, kita bentangkan dia. Kalau nampak nampak, tapi okay. Yang ni kita ambil bantal satu, bantal sofa bantal sofa, bantal tidur, kita pakai tudung bantal tidur, ambil lah. Lepas tu, kalau kita nampak tu, nampak kan agaknya? Nampak. Pintar macam ni. Lepas saya lipat, yang sebelah ni pun saya pintar. Tu saya ikat dia je, Hefni, Muaz. Lepas tu, saya kemaskan dia. Okey, gulung elok-elok sikit. Sebenarnya, lepas siap gulung tu, gulung lah sikit ya. Ini dah jadi bantal lah. Weh, lawa lah. Ada design gitu. Kalau tengok daripada bahagian sini, nampak berbeza lah. Sebab kalau tengok bahagian yang di... Ini bantal tu kosong kan? Kalau nampak bahagian yang diikat tu, macam cerita musang berjanggut. Dia bawa barang tu. Boleh letak gula dengan garam. Tapi kalau di depan ni, untuk OOTD raya memang ngam sangat lah. Ngamlah, masuk Instagram tu dah jadi Insta famous dah tahun ni. Insta OOTD. Alright. Ini adalah antara dekor mudah lah Din. Tu antara dekor mudah. Ada lagi benda yang saya nak share sebenarnya. Kalau kita perasan dulu waktu saya kecil-kecil, kalau saya nak beraya itu jam lah saya duduk sibuk lah. Ikut pergi beli langsir, beli apa. Langsir tak payah tukar sebenarnya. Dia gini, contoh lagi satu ialah macam bunga raya kan, satu lagi kan. Cerita mak-mak lah, kita kongsi lah cerita mak-mak kan. Ayolah Din, macam mana tu bunga rayanya? Bunga raya, tahun ni sebab kita tak boleh jalan ke Gunung Rahman nak shopping kan. Tak boleh. Tak boleh. So macam ni, bunga raya ni, kalau kita ada bunga raya contohnya, tapi kita rasa macam kita nak nak pakai balik bunga raya, tapi kita rasa macam berabuk betul kan. Orang tua-tua dulu, dia ada satu petua. Petua dia ialah ambil plastic bag, tips lah. Lepas tu ambil garam kasar. Garam kasar, okey. Kita nak masak kan, jangan raya lah.
Lepas tu letakkan garam tu dekat dalam plastik bag. Okey. Saya contohkan lah ya. Lepas tu kita masukkan bunga tu dalam plastik bag tu. Oh, oi, apa ni kita nak buat ni? Dan kita goncang. Oh ya. Yeah? Okey. So, dia bukanlah bunga tu akan tumbuh lagi segar ke, kan? Tapi kita tak nak goncang sangat kat sini, nanti penat tenaga puasa saya dan habis. Kita goncang bunga tu, dia akan sedut semua habuk-habuk sebenarnya. Oh ya. Oh ya ke? Dan muka bunga tu akan nampak lebih segar lah. Actually bunga tu pun bunga palsu, taklah segar mana. Dia akan nampak bersih lah. Maksudnya habuk-habuk semua akan ditarik oleh garam tu. Garam tu. Maksudnya ni tips untuk membersihkan bunga plastik di rumah. Din, maksudnya kalau bunga-bunga plastik ni kita pakai air semua tak bagus ke, Din? Dia takut dia kadang kuncup lah, kadang-kadang dia luntur lah apa semua. Tapi apabila garam, secara saintifik nampak macam cerdik sikit kan. Secara saintifiknya, garam tu dia sedut abuk-abuk. Baru tahu. Jadi dia akan garam kasar lah. Kalau garam halus pula, bening pula. So garam kasar kan, dia akan ambil semua habuk tu dan dia bersihkan. So jadi macam tak payahlah nak shopping. I mean, kita pun tak boleh keluar sebenarnya kan. Betul-betul. So kita, macam mana kita nak mengembirakan hati di hari raya kita ni, dengan menghias rumah dengan apa yang ada kat rumah tu, rasa-rasa yang patut kita lakukan sebagai satu masyarakat yang bertanggungjawab. Din, saya teringin nak tahulah, Din. Yelah, kita nak dapatkan mood raya tu. Kalau orang yang mungkin kurang mahir sikit dalam deko-deko ni, bila nak start mulakan buat deko kat rumah tu, bahagian mana kita kena fokus dulu? Dapur ke, bilik tidur ke, bilik air ke, ruang tamu? Personally, saya akan cakap ruang tamulah, sebab kalau kita beraya, salam-salam pagi raya, ambil duit raya tu pun kita akan buat dekat ruang tamu kan. Jadi macam saya pun kadang-kadang taklah seluruh rumah saya kemas. Saya hanya kemas ruang tamu dengan bahagian dapur. Sebab kalau dulu-dulu mungkin kita punya apa nama ni, saudara mara kita datang akan pergi dapur. So dapur kena bersih lah sepatutnya. So yang paling utama, of course, depan rumah. Oh, lepas tu lagi satu. Kalau nak berlawan-lawan dengan jiran, kena ruang apa ni, halaman kena bersih, kan tak? Kena bersihkan juga, kena penuh dekor lah. Yelah, sebab sekarang nak pergi rumah jiran semua tak boleh. Macam mana? Nak pergi rumah jiran semua tak boleh, jadi tengok-tengok depan, oh lawa lah dia punya dekor, kena lawa ni. Oh, lawa pelita dia. Dah boleh buat macam pertandingan rumah cantik lah untuk hari raya ni Ada pula pertandingan rumah cantik Yelah, tapi tak ada nak buat apa raya tu, kita buat gitulah. Okey. FB, satu lagi, ni balang kuih raya juga menjadi salah satu benda yang paling penting, Din. Sebab saya tertarik nak tanya mengenai pendapat Din sendiri. Deko balang kuih raya ni, mana yang paling bagus? Letak 6 yang cantik, letak 12 yang cantik, ataupun letak 4 je yang cantik? Apa tu? Balang tu. Kuih raya letak 6 balang tu. Oh, atas meja. Atas meja. Okey. Muaz, jawapan tu sangat subjektif, sebab saya dulu, saya ni orang Batu Pahat tau, Johor. So kalau dia orang ni, orang Jawa, orang Baja, orang Jambi ni, kalau dia beraya, kuih dia adalah 400 jenis daripada pintu depan rumah sampai di belakang rumah. Jawapan tu sangat subjektif, berapa-berapa mungkin terpulang pada tuan rumah lah. Tapi saya rasa selalunya kalau kita dekat bandar-bandar yang tak sempat buat ni, kita buatlah 6. Mungkin 10 maksimum lah rasanya. Ada dekonya, ada dekonya. Nak boleh ditunjukkan? Boleh. Kebetulan sebenarnya semalam saya pun bersiaran. Saya share lah apa yang ada yang dah buat recycle. Biasanya orang akan buat dekat balang yang kaca kan, untuk transfer kuih balang kaca, betul? Yang nampak dalam. Tapi saya ajarkan satu macam ni. Sebenarnya kalau, tapi ini dah siap, so tak ada yang belum siap ni. Ini adalah balang kuih yang saya beli. Betul tak kalau kita beli keripik yang balang tertutup dia warna merah tu? Balang plastik tu. So apa yang saya buat ialah saya tampal stiker. Kalau dapat tengok, saya tampal stiker. Dan then saya tampalkan bunga-bunga sikit macam tu. Dan decoration dengan kain-kain. So dia dah jadi balang yang kita boleh terus letak atas meja. Jadi dia tak payahlah kita nak transfer kepada balang-balang lain kan. Jadi kalau pakai, dah settle, kita letak tepi lah. Satu lagi, ini yang saya dah buat lama sikit juga ni. Duduk-duduk PKP tak tahu nak buat apa. Saya pergi duduk letak labuci-labuci daripada baju kurung mak saya ke, adik saya ke. ke dalam balang kuih raya. Jadi penutup dia.
Ini penutup dia kan. Jadi apa yang saya buat ialah saya duduk tampalkan dia punya tu. So nampaklah. Yalah. Meriah. Cantik. Nampak kan? Naik harga dia balang tu kalau jual tu. Balang RM2 tapi tiba-tiba letak manik dah macam RM200. Okey. Jadi Din, kalau ada yang nak mengikuti perkembangan Din Daud, IG-nya mungkin boleh kongsikan, ada yang nak tanya tips raya nanti. Boleh-boleh. Berkenalan pun boleh sebenarnya. Masih single kan? Single lagi 3 kot. Okey. Dia saya punya Instagram ialah Din Daud, DeanDaud design. So Din Daud design. Okey. Banyak contoh-contoh reko yang lawa. Even Facebook pun sama juga. Baik. Terima kasih Din. Selamat Hari Raya Din. Yelah nak cakap selamat Hari Raya kat Hafni dengan Muaz nak ajak datang rumah tak boleh. So selamat dengan dia. Tapi transfer dalam akaun kalau nak bagi duit raya boleh. Ah boleh, nanti kita bagi nombor akaun lah. Din nak transfer. Dia kan nak minta. Okey Din. Stay safe. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Sama-sama Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Terima kasih sebab ada ambil saya. Terima kasih. Itu dia Din Daud Design. Anda boleh ikuti di Instagram.